bersama dengan saya Himawan di ruang hobi Him Utama Channel. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing kembali. Nah, kira-kira menurut sobat miniatur dari mana? Nah, supaya agak seru kita buat teka-teki kira-kira apa. Yang pasti PO ini berasal dari Jawa Timur. Clue pertama. Clue yang kedua, guru besar. Yang ketiga, ngelem ke Jakarta juga. Nah, tentu udah dari 30 tadi sobat miniatur bisa menebak kira-kira PO dari Jawa Timur. PO apakah? Tanpa perlu berlama-lama, yuk kita buka. Seperti ini packingnya. Packingnya masih bagus, dikirim dari Bali menggunakan Pahala Express. Nah, kita buka. Terus di sini dulu. Nah, ini barcode. Dan tentu ini bukan miniatur baru. Sekali lagi, bukan miniatur baru. Packingnya aman. Warnanya putih, tapi memang sudah agak pudar warnanya. Karena memang udah cukup dimakan usia. Udah ngelen bolak-balik jauh. Jakarta, Jember. Jakarta Jember sih biasanya. Biru. Nah, oke, ini dia Akas Asri. PO pertama di Jawa Timur. Oh, bukan PO pertama, yang kedua di Jawa Timur. Ketiga ya. Satu ada Restu, ada Sugeng Rahayu, dan sekarang ini Akas Asri. Ini dia. Ini karoseri CBM Bali Akas Asri. Saya membeli miniatur ini dari Om Ragil. Om Ragil di Bali. Nah, seperti apa detailnya? Kita simak video berikut ini. Oke. Ini adalah Travego CBM full spec. Nah, kita lihat yang namanya full spec ini. Pintu bisa dibuka. Kemudian kita lihat bagasinya. Bagasinya bisa dibuka. Akrilik ya. Jadi ini akrilik semua. Oke. Ini akrilik. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini pintu belakangnya. Kapasitas 30 seat. Nah, ini udah ini. Jadi ada smoking room di belakang. Nah, ini replika mesin. Nah, ini bagian samping. Nah, kemudian kita ke bagian belakang. Ini replikanya. Mercedes-Benz. Oke, replikanya. Ini ada baterainya, jadi bisa puter. Cuman karena nggak ada baterainya, jadi nggak bisa kita operasionalkan. Tapi ini replikanya. Menurut Om Ragil, mesinnya muter. Nah, keistimewaan dari miniatur ini adalah mesinnya bisa muter. Kemudian yang sebelah kanan. Nah, kembali bagasinya. Nah, ini bagasinya.
Oh, ada yang patah ininya. Nanti kita bisa lem ini ya. Oke. Kita taruh sini dulu. Jadi bagasinya tembus. Persawahan miniatur. Bisa dari sini ke ujung sana tuh terlihat. Ya, tuh. Tembus bagasinya. Dengan struktur yang memang mirip dengan bis yang asli. Oke. Untuk sisi kanan. Nah, yang menarik dari miniatur ini adalah lengkungan ininya ya, bodinya melengkung di bagian bawahnya, tidak lurus. Ini bisa dilihat nih, melengkung ya. Ini melengkung. Terus bagian depannya. Bagian depannya. Sebentar saya tutup dulu ya. Bagian depan. Wah, copot ininya nih. Lemnya copot dalam perjalanan ya, copot. Nanti bisa dilem lagi. Nah, di dalam ini itu ada pengemudinya nih, bisa dilihat, bisa di zoom. Ada pengemudi. Ada penumpangnya juga di dalam. Ya, di dalam tuh ada 1, 2 dan pedagang asongan. Jadi kalau kita naik bis kan pasti ada yang teriak-teriak. Aku, mijon, kacang-kacang, tahu, tarahu, gitu ya. Nah, tuh, di bis ini, miniatur ini ada pengemudinya, ada penjual tahu dan mijon dan penumpang. Dan ini bangku artis nih. Nah, ada bangku artisnya. Ya, di tengah. Bangku artis bisa dijungkit. Oke. Kalau ditanya kondisi miniatur ini, ya karena memang ini miniatur second, bukan baru. Bisa dibilang 85-90%. Memang ada beberapa yang sudah terlihat menua ya. Ini seperti ini ya. Udah agak pudar warnanya, nggak putih seperti benar-benar putih, tapi mulai agak kusam. Tapi buat saya nggak masalah gitu loh. Karena saya suka miniatur bukan karena barunya, tapi karena sukanya gitu. Jadi kalau kita suka sama sebuah hobi, kadang-kadang bagus dan jelek itu relatif. Apapun miniatur yang kita punya, selama di hati kita serak, nggak masalah. Nah, bagaimana dengan bagian bawahnya? Ini dia. Ya, ini yang agak copot tadi. Agak copot. Nah, masih ini spon ya, kayu ditutup spon. Mungkin ini generasi pertama dari CBM. Ini. Kemudian ini, nah ini ada kopel nih, ada kopelnya di sini. Nah, kembali yang tadi saya pernah katakan, ada kopel. Nah, ini ilustrasi kopel ya, meskipun bukan kopel beturan. Nah, ini, ya, gardan ke, ini gardan ini. Nah, ini adalah knalpot, ada dua knalpotnya. Ini safety engine, ini on off-nya, ini ada baterai, baterainya di sini. Cuman saya belum coba. Oke, tuh ini baterai ini. Nanti kita kalau ada baterai kita coba. Nah, yang menarik coba nih para sahabat lihat nih ya. Kelebihan CBM itu dia livernya laser. Jadi ada guratan-guratan di sini. Nah, bisa lihat dari dalamnya nih. Tuh, kelihatan guratan. Jadi karena printan laser ada guratan. Jadi kalau kita mau rombak livery agak repot sih memang, karena memang ada guratan-guratan. Nah, terakhir kita lihat engine-nya ya. Nah, ini dia. Itu dia. Ada logo Mercedes-Benz. Ada tali kipas, pan belt, kemudian stiker oli dan lain-lain. Nah, itu sebelah kanan. Dan menandakan bahwa ini memang betul-betul dibuat semirip mungkin dengan bis Mercedes-Benz. Oke, demikian unboxing Akas Asri Jember Jakarta CBM Bali. Jika para sahabat miniatur suka dengan tayangan ini, silakan like, comment, dan subscribe. Semoga ke depan akan makin banyak yang bisa saya lakukan di Himutama Channel. Ya, berbagi info. Karena buat kita yang hobi bis miniatur khususnya akan apa ya, nambah banyak
wawasan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.